memanglah atuk saya masih Cina. Dan kita, mak saya diangkat oleh orang Melayu. Kemudian kita tak banyaklah tahu tentang mungkin nenek Cina saya tu memang nyonya kot, dia pakai baju memang nyonya lah. Jadi cara nyonya ni kebanyakan dia banyak ikut macam Melayu kan. Cara mereka lah kebanyakannya. Yang saya tahulah cakap pun bahasa tu ada Cina, dia tak nampak kayu, dia tak nampak Cina kan. Itulah dari dekat kat sini saya tak tahulah. Yang saya tahu itu saya tahu tentang masyarakat Baban dan Jonya. Masyarakat Baban dan Jonya ni ialah orang peranakan yang lahir di Melaka. Memang berubah sangatlah jauh ya. Tapi ada yang pakai pun memang dah dia dah berumur. Rumah lanjut kan. Dan yang muda-muda kalau nak pakai pun hanya nak fashion eh. Macam kita kan yang kita tengok lah, kadang-kadang orang Melayu sendiri pun dia tak pakai baju orang cara orang Islam eh. Perbezaan yang ketara yang boleh kita lihat Baban dan Nyonya ialah dari segi pakaian mereka. Dulu masyarakat Baban dan Nyonya mengamalkan tradisi pakaian seperti baju kebaya kan. Tapi sekarang macam berkurang orang yang ingin pakai pakaian tradisional. Anak buat gambar Baban Nyonya tu berubah. Anak tu ikut tak? Memang ada kelebihan. Ya. Kan Nyonya dulu kan dia punya kasut tu kecil kan? Itulah. Kau mana ada? Hanya sebahagian saja. Tapi kalau masalah Baban dan Nyonya ni memang kita tak banyak nampak lah sekarang ni. Orang dah banyak ikut fashion. Memang dah jauh eh. Memang dah jauh lah. Bila orang pakai pun memang nak fashion lah. Banyak fashion lah. Ikut fashion. Tak semua lah. Mungkin ada tapi hanya sedikit.